부르는 노래. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua sidang sekaligus rektor UIN Malang, UIN Maliki Malang, Profesor Dr. Haji Mujiyarah Harjo MSI, ketua penguji Profesor Dr. Hindiat Sutopo MPD, Profesor Dr. Mulyadi MPDI, Dr. K.H. Haji Mujad MA, Dr. Hajah Sutiah MPDI, Profesor Dr. Haji Baharudin MPDI selaku kopromotor, Dr. Haji Muhammad Samsul Hadi MAG. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian terbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita semua dan kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita menuju mati nur. Sebelum kami memaparkan isi disertasi kami, kami mohon sejenak karena ujian ini promotor utama kami tidak ada, yaitu adalah Profesor Dr. Muhaimin. Kami mohon kepada para hadirin sekalian, kita kirimkan doa kepada beliau, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kami akan memaparkan terkait dengan masalah disertasi kami yang berjudul Manajemen Mutu Madrasah dalam Perspektif Balance Scorecard Studi Multisitus di Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan Madrasah Aliyah Zainul Hasan Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Gedung Probolinggo. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik, yang mana madrasah di sini yang pertama adalah memiliki perkembangan yang cukup pesat, utamanya dalam membentuk generasi bangsa. Kemudian yang kedua, secara kuantitas madrasah mengalami peningkatan, yaitu adalah dengan berkembangnya di seluruh pelosok negeri ini. Kemudian yang ketiga, ada asumsi dari beberapa masyarakat bahwasanya madrasah yang berkembang di Indonesia itu adalah termarginalkan, artinya madrasah diposisikan sebagai the second choice, yaitu pilihan nomor dua setelah sekolah. Oleh karena itu, melihat kondisi real madrasah yang seperti itu, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Utamanya, hal ini berlaku kepada pimpinan madrasah, yaitu kepalanya, agar supaya bagaimana kepala tersebut mampu mengangkat harkat dan mutu madrasah, sehingga madrasah memiliki daya saing dan daya jual yang tinggi dalam persaingan di dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah manajemen yang khusus, manajemen yang tepat guna, manajemen yang pas sehingga madrasah mampu untuk meningkatkan mutunya. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini saya mengambil konsep atau menyedur dari konsep balance scorecard yang disampaikan oleh Robert Kaplan dan juga David Norton. Sebelumnya, balance scorecard ini adalah merupakan konsep pada dunia perusahaan modern, yaitu adalah konsep yang diterapkan pada perusahaan dalam rangka meningkatkan mutu kinerja dari perusahaan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman,
Balance Scorecard yang akan tapi saat ini sudah menjadi manajemen strategi. Oleh karena itu kami tertarik untuk menjadikan ini sebagai perspektif dalam menganalisa terkait dengan masalah manajemen mutu madrasah di MA Nurul Jadid dan juga MA Model ini. Fokus penelitian kami yaitu ada pada tiga fokus. Yang pertama yaitu adalah mengapa manajemen mutu madrasah ditingkatkan di kedua madrasah tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen mutu pada dua madrasah tersebut dalam perspektif balance scorecard. Yang ketiga yaitu adalah bagaimana efektivitas efektivitas balance scorecard terhadap peningkatan mutu di dua lembaga tersebut. Terkait dengan masalah balance scorecard yang disampaikan oleh Robert Kaplan dan juga Norton mengedepankan pada empat perspektif. Perspektif pertama yaitu adalah perspektif finansial perspektif, yaitu perspektif keuangan. Yang kedua yaitu adalah perspektif customer, yaitu berfokus pada pelanggan. Dan yang ketiga adalah internal proses perspektif, yaitu adalah berfokus pada perspektif internal. Dan yang keempat adalah learning and growth perspektif. Penelitian ini adalah menggunakan mixed method sebagaimana disampaikan oleh John Croswell, bahwasanya penelitian ini adalah menggunakan pendekatan eksploratoris sekuensial, di mana peneliti dalam hal ini menggunakan data kualitatif, kemudian data kualitatif sebagai pelengkap atau memperindah dari data-data yang sudah ada pada penelitian kualitatif. Kemudian terkait dengan masalah analisis datanya, peneliti menggunakan analisis data sebagaimana konsepnya Mess and Habermann, bahwasanya dimulai pertama yaitu adalah dari data collection, pengumpulan data. Kemudian yang kedua adalah data reduction, yaitu adalah mereduksi data. Kemudian yang ketiga adalah display data. Dan yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Dan juga peneliti dalam hal ini juga mengutip pendapatnya Prof. Pujia Raharjo terkait dengan masalah analisis datanya, yaitu adalah analisis domain, yang kedua adalah analisis taksonomi, dan juga analisis komponensial dan tema kultural. Hasil penelitian dalam ini adalah yang pertama bahwasanya hasil penelitian didapatkan bahwasanya untuk rumusan masalah pertama yaitu terkait dengan masalah rasional manajemen mutu pendidikan madrasah, bahwasanya alasan madrasah meningkatkan mutunya tiada lain adalah yang pertama dakwah Islamiyah, yang kedua realisasi visi dan misi dari madrasah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pencapaian standar pemerintah. Dan yang keempat adalah surviving. Dan yang kelima adalah penyiapan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan masalah empat perspektif yang ada dalam balance scorecard yang dikembangkan oleh kedua madrasah tersebut. Bahwasanya untuk perspektif finansial, dua madrasah tersebut menggunakan pembuatan RAPBN. Dan juga sifat keuangannya adalah bersifat desentralisasi. Kemudian juga ada kemandirian finansial. Kemudian dalam perspektif customer, bahwasanya dalam hal ini pada dua madrasah tersebut terdapat penguatan standar pelayanan minimal yang menjadi ciri khas pada dua madrasah ini, dan juga penguatan networking dan juga aplikasi pada total quality service. Kemudian pada internal proses, peneliti juga menemukan hal yang cukup unik. Yang pertama adalah adanya intensifikasi kebahasaan, yang kedua adalah inovasi kurikulum, dan yang ketiga adalah pembentukan karakter. Sedangkan perspektif learning and growth yaitu adalah terletak pada standarisasi tenaga pendidik, kemudian adanya in-service training, dan selanjutnya ada evaluasi secara totalitas dan berkelanjutan, dan juga reward and punishment. Dan untuk rumusan yang terakhir terkait dengan masalah efektivitas yang kami kaji dengan pendekatan kuantitatif, peneliti menyimpulkan bahwasanya konsep yang ada dalam kegiatan balance scorecard di kedua madrasah ini, walaupun Robert Kaplan dan David Norton tidak mengkategorisasikan temuan penelitian ini, adalah berusaha untuk menambah dan juga mengkategorisasikan ketika BSC diterapkan dalam dunia pendidikan, ternyata adalah yang paling dominan itu adalah perspektif proses internal, disusul dengan perspektif finansial, perspektif customer, dan juga learning and growth. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.